Hai, di video kali ini saya akan berbagi tips dan drill bagaimana cara melakukan backdoor. Let's begin. Sebelum kita memulai video ini, saya ingin beritahukan kepada kalian semua bahwa Fieri Basketball memiliki toko sport online. Untuk info lanjut, silakan cek di Instagram @fierysport dan beli barang-barang yang Anda sukai untuk mendukung channel YouTube kami supaya kedepannya akan menjadi lebih baik. Backdoor adalah seorang pemain tanpa bola berada di belakang pertahanan dan menerima umpan untuk mencetak poin yang mudah. Untuk melakukan backdoor, lakukan fake dengan cara meminta bola kepada rekan. Dan di saat lawan mencoba untuk melakukan fake, lakukan cutting dengan tumpuan kaki untuk masuk ke area keranjang. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk melakukan backdoor. Yang pertama, mengetahui adanya ruang terbuka di belakang lawan. Hal ini harus diantisipasi, dikarenakan jika ada rekan lawan yang berada di belakang lawan, maka teknik ini akan sulit untuk dilakukan. Yang kedua, lawan yang menjaga kita harus agresif. Jika lawan yang menjaga kita tidak agresif, maka akan sulit untuk menggunakan backdoor, dikarenakan lawan akan membiarkan kita untuk menerima bola dengan mudah. Dan ini drill untuk melatih backdoor. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Follow akun kami dengan cara subscribe atau klik tombol langgar. Saya Jody Carvelius, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.